Polres Metro Jakarta Timur menggelar acara silaturahmi Pokdar Kamtibmas bersama dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur AKBP Ari Ardian Rishadi mengatakan, tujuan dari acara silaturahmi ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi Kamtibmas dalam rangka menjaga kondusivitas di wilayah hukum kewenangannya. Jadi alhamdulillah malam ini Korkominfo, saya Kapolres, Pak Dandi, dan tentunya Pak Wali Kota yang malam ini diwakili oleh Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, melaksanakan silaturahmi Kamtibmas dengan seluruh tokoh agama. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Ada pun maksud dilaksanakan kegiatan ini yang pertama memang membangun silaturahmi supaya kita bisa lebih dekat antara ulama dan tokoh, bisa sama-sama membangun menjaga stabilitas Kamtibmas. Yang kedua tadi sudah dilaksanakan juga membaca ikrar sebagai wujud komitmen kita bersama untuk sama-sama menjaga keamanan, sama-sama menciptakan suasana yang aman, tertib, dan damai. Sehingga kalau nanti ada permasalahan-permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, dengan damai. Tak lupa, Kapolres juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Dandim 0505 Jakarta Timur, Wali Kota Jakarta Timur yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Wali Kota, para alim ulama, para kiai, para habib, ketua MUI, dan tokoh masyarakat. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi bersama yang diikuti dengan penandatanganan deklarasi oleh Ketua MUI, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama, serta perwakilan dari tiap-tiap agama yang diakui di Indonesia. Dari Jakarta, Supriyadi, Tribrata TV, Salam Tribrata.